Shalom Bapak dan Ibu terkasih. Tidak terasa gereja kita sudah memasuki usia yang baru. Selama 26 tahun kita menyaksikan penyertaan dan perkenanan Tuhan atas gereja kita. Dimulai dari visi para founder sampai saat ini menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat ulang tahun yang ke-26 keluarga besar GBI. Berikut ini beberapa informasi seputar kegiatan gereja. Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kami panitia pembangunan akan melaporkan progres pembangunan untuk bulan ini. Jalan Boulevard sedang dalam tahap pembuatan pos jaga dan pintu gerbang. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Trase atau pengerasan Jalan Ring Road telah selesai dan kini akan memasuki tahap base A dan base B untuk segera pengaspalan. Juga akan dibuatkan pos jaga Ring Road. Mari bersama kita doakan untuk cuaca yang terbaik. Oleh kasih karunia Tuhan dan oleh persembahan dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kini ruang ibadah BNG Tower lantai 3 telah ditabiskan sebagai Gereja Bethel Indonesia Tabernacle of David. Kami panitia mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya sekalian. Penyelesaian lapis pertama atap telah 95%. Mari bersama-sama kita satukan kekuatan untuk menyelesaikan dan memulai pengerjaan lapis kedua. Untuk pengerjaan lapis kedua, kami panitia membutuhkan dana sebesar 30 miliar rupiah. Dan kami mengajak bersama-sama kita berpartisipasi dalam gerakan menabur 1,2 juta. Total janji iman yang masuk pertanggal 21 Juli 2019 adalah sebesar Rp285.720.000. Dan total yang sudah terrealisasi sebesar Rp140.422.151. Dimulai dari Ketua Pelaksana Tim Panitia Pembangunan menyerahkan janji iman gerakan menabur 1,2 juta. Demikian laporan dari kami. Kami percaya bahwa Allah yang telah menyediakan benih bagi penabur-penabur untuk rumah Allah Yakub. Together we build. God bless you all. Kami cinta rumah persembahan. Kami cinta rumah persembahan. Kami cinta rumah persembahan. Minggu ini kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan pembangunan rumah Tuhan. Bagi bapak dan ibu yang mau menabur dalam bentuk janji iman, dapat mengisi form janji iman yang telah tersedia di kantor depan. Untuk realisasi janji iman, mohon menulis nama dengan jelas di amplop persembahan sesuai dengan data di form janji iman. Bagi yang memberi dalam bentuk transfer bank, dapat menyertakan bukti transfer dalam amplop persembahan. Ibadah Holy Ghost Meeting diadakan pada hari Rabu ini, tanggal 31 Juli 2019, pukul 18.30 WIB, bertempat di GB Rumah Persembahan, Ruang Kayu Manis. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir dan bersekutu bersama dalam ibadah ini. Kelas KOM atau Kehidupan Orientasi Melayani adalah sebuah kelas yang ditujukan untuk memperlengkapi jemaat dalam pengenalan akan firman Tuhan. Kami mengajak seluruh jemaat untuk dapat mengikutinya. Masih dibuka kesempatan bagi yang mau bergabung di GBI House of Sacrifice untuk kelas regular KOM 200 setiap hari Selasa dan Kamis pukul 18 WIB di ruang tebu 1 dan 2. Selain itu juga, akan segera dibuka kelas KOM seri 100 regular di GBI Tabernacle of David setiap hari Senin dan Rabu. Bagi jemaat yang rindu untuk mengikuti kelas-kelas tersebut, dapat mendaftarkan diri kepada Ibu Siti di Sekretariat Departemen KOM pada hari dan jam kerja. Informasi penting bagi kita semua bahwa terhitung bulan Agustus ini, maka GBI San Plaza dan GBI Karibia akan bergabung di GBI Tabernacle of David untuk jam ibadah sore, yakni pukul 16 sampai 18 WIB. Shalom umat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam tahun berjalan dalam hikmat dan kebenaran ini, maka Tuhan mempercayakan GBI Keluarga Besar Medan Plaza untuk menjadi tuan rumah kegiatan internasional dari Christian Conference of Asia atau CCA. Maka di tahun ini, CCA mempercayakan pelaksanaan konferensi
para teolog dan guru-guru Alkitab se-Asia Pasifik yang disebut CATS atau Congress of Asian Theologian. Kongres dan diskusi ini akan dilaksanakan di GBI Tabernacle of David. Bila jemaat ingin berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan ini melalui doa, dana, dan daya, jemaat Tuhan dapat menghubungi nomor telepon panitia yang tertera di bawah ini atau menghubungi nomor telepon GBI Rumah Persembahan. Kiranya Tuhan menyertai kita senantiasa dengan hikmat dan kebenaran. Tuhan memberkati. Saudara terkasih, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa kita telah mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan? Bukankah karena Tuhan berkenan berjalan bersama-sama dengan kita, sehingga kita dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Selamat ulang tahun untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.